deh. Itu kan lauknya tadi iya kurang. Tadi banyak kok. Soalnya ini apa? Dia ini ya Bu ya yang namanya roti roti balok. Roti balok. Bolu balok, Bu. Ini karena loyangnya sering saya pakai ya, jadi gini lah. Malum aja. Yang penting voucher. Wangi. Ciamik sorok, ininya keren banget. Kerennya. Ini juga mau beli di mana tuh? Aduh foto ya. Ya. Oke, oke. Sip, Bu ya. Langsung kita balik. Apinya terlalu besar, Bu. Soalnya gede juga. Itu tinggi, tunggu dingin dulu lah. Baru bisa dipotong. Harus tunggu dingin dulu. Ya. Ini namanya bolu balok, Bu. Baloknya mama kita. Siapa yang waktu gadis suka dibolok-bolokin? Pulang. Halo. Siapa yang waktu gadis ditungguin mamanya ada bolok-balok di dalam mano ya? Di dalam bawa ranjang ya. Ini sudah bolok-boloknya. Berapa dikasih si An? Hah? Si Mr. Bin? Enggak, jadi aja. Berapa? Anu aja. 2,5 aja. Hah? 2,5. Resepnya tak kirim semua. Ya, kamu masih sibuk juga, ya kan? Iya. Nanti aku pasti pilih ya. Yang di dalam sirup. Resepnya sudah ada ya, lihat dulu hasilnya, Bu. Dan motongnya rapi gini ya. Ya harus tajam sebenarnya. Sebenarnya harus pakai pemotong roti tawar. Iya, iya. Mantap itu. Iya. Kalau dikasih motif apa aja? Sama dikasih coklat. Boleh, aja. Boleh. Enggak, sebabnya itu dikasih coklat aja. Boleh, boleh dikasih coklat. Tergantung selera. Dibikin kayak marmer gitu ya. Boleh bungkus soalnya mundur kasih ya. Ini ras, dia mau isi nih deh. Ada mau isi ya, mau cobain. Terlalu enak kalau tadi itu ya. Aku makan semua. Iya enak. Terlalu besar atau gimana? Kecil aja deh. Kecil. Kalau ini dibikin kayak bolu, boleh. Jadi jatuhnya kayak marmer yang moist itu.
kurang manis ya? Enggak enak kalau manis. Karena kan dia ceritanya kayak bolu balok gitu ya. Kalau manis enak ya. Ya. Lembut banget. Ah, telat. Ah, telat. Nyala dari tadi mateng. Bohong. Baru bunyi itu bom waktunya. Bom bohong. Ayo Ken, Ken sayang, Ken lope-lope. Ah, bisa dibungkus. Resep sudah ada di tanganku ya. Nanti saya kasih. Aku kalau bisa wangi loh ya. Wangi apa? Wangi yang gimana ya? Ini wangi ya. Ini ya. Boleh masukin. Buat enggak? Ih, lembutnya gila. Super lembut nih. Ya kalau sampai pada kecil yang besar loh sudah ini. Ini aja enggak muat. Besar ya. Enggak muat deh. Nah. Ya kan? Enggak muat. Coba. Oh, muat. Muat. Pakai kopi ini mantap nih. Buat Natalan deh. Iya. Ya. Nanti tak ajarin bikin bolu. Kan mau Natalan ya. Kamu teruskan ya. Nanti tak ajarin yang apa? Menoping biar cetes. Pas kalau waktu Natalan itu kan. Nanti kalau ke Bali cari deh aku. Mau bermalam di sini kalau bisa nanti kesini aja bermalam. Ya nanti kalau aku pas khusus ya. Iya. Sebentar ya. Kenapa? Kalian aku ajakin temannya si Noni, dia kan mau. Boleh. Kesempatan tau belajar kue, istilahnya orang ngajarin itu istilahnya kita enggak itu loh, enggak kaku gitu. Jadi mau nanya apa itu nggak sungkan. Nah, kita itu kalau mau cari orang belajar itu kan harus kita kayak sudah lama nggak kenal tapi kayak sudah kenal gitu. Iya. Biasanya aku kalau kursus lama tuh biayanya nggak iya, mampu ya. Iya. Kalau aku santai, kamu sudah bayar ya sudah. Nggak usah bayar lagi. Enggak lah. Nggak boleh dah. Aku kalau yang kayak begini saya kenal kayak saudara sudah lah. Ya tapi kan nggak boleh. Merugikan Debbie juga lah. Udah banyak nih. Ini lagi satu-satu. Udah lagi. Satu lagi. Ini retak dia tadi gara-gara aku buka open dia nah. Langsung anu dia. Bulan dia. Sudah berapa dia? 300. 350 dikasih resep ya, Deb? Kasih resep. Iya. 350, ini enggak kaleng-kaleng lo ya. Aku ini baru ketemu lo sama Debbie. Aku dari Kalimantan, kita sama-sama orang Kalimantan. Enggak kaleng-kaleng, enggak bohong, enggak ada tipu-tipu, udah ada drama. Orangnya ramah ya. Iya. Dia padanya orang inilah yang bagus. Kalau aku mau cantik-cantik sudah ini rambut sudah saya cuci ya dari tadi sudah saya cuci. Aduh, kalau enggak bisa hilang ini gimana nih? Aduh. Plastik aja deh, plastik beneran. Ah, sudah dibawa ya, pulang. Mau ya. Oh, pulang nih, aduh. Mantul. Terima kasih. Terima kasih ya, sama-sama ketemu lagi ya.
nanti hubungannya. Oke, okay. Bye. Bye.